Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak BPHAM di Indonesia kompak melakukan penyesuaian harga produk BBM-nya di SPBU per 1 Agustus tahun 2024. Di antara yang menaikkan harga adalah Shell Indonesia (BPHPR), terkecuali SPBI PT Pertamina Persero. Sebagai contoh, Shell yang menaikkan harga jual beberapa produk BBM-nya seperti Shell Super per 1 Agustus tahun 2024 ini dibanderol menjadi Rp14.520 per liter dari sebelumnya Rp13.810 per liter. Lalu, produk Shell V-Power dari yang sebelumnya dipatok Rp14.700 per liter menjadi Rp15.370 per liter. Sedangkan untuk BBM Shell V-Power Diesel menjadi Rp15.810 per liter dari sebelumnya Rp15.329 per liter. Begitu juga dengan SPBU BPHKR untuk wilayah Jabodetabek, per 1 Agustus tahun 2024, BPHK membanderol produk BBM DP92 menjadi Rp13.850 per liter atau naik dari sebelumnya Rp13.400 per liter pada Juli tahun 2024 lalu. Adapun untuk BBM jenis DP Ultimate dibanderol Rp15.370 per liter dari yang sebelumnya Rp14.700 per liter.